gedung B. Gedung B ini terletak berdampingan sama gedung A. Nah, ini tuh tempat kuliah bersama gitu. Nah, terus ya yang di sebelah sana, di belakangnya, itu ada gedung C sama gedung D. Kalau di gedung C itu buat teknik elektro sama teknik informatika. Teknik elektronya di lantai 1, teknik informatikanya 2 sama 3. Kalau di gedung C itu ada buat praktek kimia sama himpunan TED. Sekarang kita lagi ada di gedung teknik informatika. Nah, biasanya anak-anak TI belajarnya tuh di sini. Nah, iya, teknik informatika tuh di lantai 2 sama 3. Terus ya lantai 1-nya itu buat anak-anak teknik elektro buat belajar di sini. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di gedung C. Gedung C ini biasanya dipakai untuk himpunan anak teknik elektro. Terletak itu di lantai 3. Di lantai 3 gedung C. Ini ada di gedung D. Gedung D ini lantai satunya itu tempat belajar anak-anak teknik elektro. Saya yang di lantai 2 sama 3-nya itu buat anak-anak teknik informatika. Nah, himpunan teknik informatika ini ada di lantai 3 gedung D. Departemen Statistika. Nah, yuk lihat tuh. Bisa dilihat kayak gini gedungnya. Departemen Matematika. Ini salah satu himpunan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bisa dilihat gedungnya kayak gini. Jadi teman-teman, ini belakang kita ini adalah ruang Himatika, himpunan mahasiswa Matematika. Tapi yang baru kunci. Yang baru pindah ke sini. Sekarang belakang gue ada Departemen Kimia gedungnya. Ya, ini tempat anak-anak Unpad belajar kimia di sini. Terus di sebelah kiri gue sebelah ada kiri. Di situ ada him kimia di situ. Himpunan okay. Kimia. Dari kantinnya FMIPA. Sekarang kita mau ke masjid. Yuk. Masjid namanya Masjid Nurul Ilmi. Pas di sebelah kantin MIPA adanya. Ya, pas dan ramai. Ramai sih. Kita ke samping sini deh. Apa? Gak kelihatan dia, tapi deket kok. Nih pokoknya di sini. Soalnya persis. Persis kantin. Jadi kalian kalau habis makan tuh saat zuhur deket banget deh. Nih kelihatan nggak? Dan sekrenya itu ada di sebelahnya juga. Guys, kita sekarang di Departemen Biologi nih. Ini tempatnya bagus kan? Bagus banget.
Ini fungsinya buat apa aja? Di sini tempat anak biologi belajar. Oh gitu. Ini tempatnya. Kita lagi di mana nih, Jess? Kita lagi di Rekan. Yuk, masuk ke dalam yuk, kita lihat. Mana nih? Perpustakaan sebelah kiri ada. Nah, ini perpustakaan. Ya. Sekilas aja ya. Ini ruang SBA. Ini ruang SBA. Sekarang kita ada di Departemen Fisika. Nanti kita akan pergi ke himpunan fisika yang gedungnya jauh dari sini. Iya, nggak di sini. Jadi sekarang kita lagi ada di lapangan basket. Khusus buat Fakultas MIPA. Di itu ringnya? Iya. Itu Aldi sama Andrea. Iya, teman-teman kita. Terus sampingnya ada kaldera. Apaan sih kaldera tuh? Kaldera itu kayak grup pencinta alamnya Unpad. Iya, jadi kalau yang ngumpul-ngumpul kaldera di sini ya, ruangannya. Ya, di situ deh. Lalu di sebelahnya ada apa tuh? Ruang sekretariat BPM. Sebelahnya ada BEM. Itu BPM. BEM. Gedungnya geofisika, di sini tempat anak geofisika belajar. Di situ kita ke gedungnya aja. Sudah sampai di gedung analisis kimia. Ya, tepat di belakang kami. Biasanya untuk di sini sih untuk D3 analisis kimia. Namun di tahun 2016, UNPAD sudah menghapuskan program D3 analisis kimia. Nah, ya. Dan di sebelahnya ini kita ada di sebelah situ. Yang warna hijau ini? Itu, ya, himpunan mahasiswa Kappa Theta. Oke. Okay. Thank